Okey, sekarang soalan nombor 3. Kita diberi macam ni, x dy per dx plus 4xy equal to x square, y0 equal to 1. Okey. So apa bentuk ni? Apa bentuk? Apakah dia punya equation ni? Separable, homogeneous ataupun exact lah, ataupun linear. Okey. Linear lah kan. Sebab apa linear? Sebab apa? Dy per dx ni power 1. Okay. Y pun power 1. Okay. Lepas tu, perkali dy dx adalah function x. Perkali kepada y, 4x pun function x. Dan c pula dekat sini pun function x. Okay. So, dia adalah linear lah. Okay. So, kita nak solvekan linear. Macam mana kita nak buat? Kita akan dividekan semua ni dengan x ni. Sebab kita nak jadikan perkali kepada dy dx 1. Okay. So, kita akan dapat macam ni lah. Okay. X bahagi x dapat 1. 4x bahagi x dapat 4. X square bahagi x dapat x. Okay. So, sekarang ni P x equal to x equal to 4 lah. Ni P. Ni adalah Q. So Qx adalah x. Okay. Okay, dah dapat P dan Q, kita dapatkan integrating factor ataupun kita tulis rho. Rho equal to E kuasa integrate Px dx kan. So E integratekan 4 dx. So kita akan dapat E 4x lah. Okay. Dah dapat rho. So kita boleh terus cari y. Y equal to 1 over rho dalam bracket integratekan rho darab qx dx. Okay. So kita ganti je lah. Rho sama dengan E kuasa 4x integrate rho E 4x darab dengan x dx. Okay. So kita kena selesaikan yang dalam ni dulu. Macam mana? So kita kena integrate lah yang ni. So exponential darab dengan polynomial. So kita kena solvekan menggunakan bipod ataupun tabular lah. Macam biasa saya suka guna tabular. Okay. So kalau tabular kita tulis E4x darab x dx. So kita kena buat sign, differentiate, integrate. Plus x integrate e 4x. So x ni kita akan differentiate sampai dapat kosong. Satu per 4 e 4x. Integratekan e kuasa 4x dapat 1 per 4 e 4x. Integrate lagi satu kali, 1 per 16 e 4x. Dapat macam tu. Tu kita buat rho. Rho bermaksud darab lah. Okay. So, integratekan E 4x x dx equal to 1 per 4x E 4x tolak 1 per 16 E 4x plus E. Okay. So, kita masukkan dalam ni y sama dengan 1 per e 4x darab dengan 1 per 4x e 4x tolak 1 per 16 e 4x plus c. Okay, kita pun darab masuklah 1 per 4x tolak 1 per 16 plus c e negatif 4x.
So sekarang ni kita diberi y, kita diberi apa? Y is 0 equal to 1. Y is 0 equal to 1. Okay. Ni bermaksud when x equal to 0, y equal to 1. So gantilah x 0, y 1. Okay. 1 equal to 0 tolak 1 per 16. Okay. Ni kosong. Sini pula e kuasa kosong kan. So e kuasa kosong dapat 1 lah. 1 equal to negative 1 per 16 plus c. Okay. C sama dengan 1 plus 1 per 16 sama dengan 17 per 16. Okay. So kita tulis y sama dengan 1 per 4 x tolak 1 per 16 plus c e negative 4 x. Okay. C tu equal to 17 per 16 e negative 4 x. Okay. Selesai lah. Student salah, biasanya dia salah kat sini. Dia tertukar integration, exponential dan juga dia tertukarlah integrate dengan differentiate. Okay, kalau kita ada tulis dekat formula, refer saja. So integrate e to x dx, kita akan dapat e, salin balik yang ni bahagi dengan 2. Okay. Kalau differentiate, kita darab e2x darab dengan 2. Okay. So jangan tertukar lah lain kali. Kalau tak ingat boleh refer dekat formula. Okay. Okay, itu sajalah.